Yusum samupastitam siddhanti mamagat
Rani Siyanti Mama Gatrani Kamcha Parisusyati Kamcha Parisusyati. Arjuna Vacha Svayamang Swajanam Krishna Svayamang Swajanam Krishna Yesu Samupastitam Siddhanti Mama Gatrani Siddhanti Mama Gatrani Kamcha Parisusyati Kamcha Parisusyati. Arjuna Vacha Arjuna Vacha Svayamang Swajanam Krishna Svayamang Swajanam Krishna yang baik hati seperti Arjuna merasa terharu. Meskipun tidak disebutkan di sini,
Dengan mudah kita bayangkan bahwa bukan hanya anggota-anggota tubuh Arjuna saja yang bergetar. Dengan mulut terasa kering, namun Arjuna juga menangis karena rasa kasih sayang. Gejala-gejala seperti itu yang terjadi pada Arjuna bukan disebabkan oleh kelemahan, melainkan oleh karena hatinya lembut, yaitu salah satu ciri penyembah Tuhan yang murni. Karena itu dinyatakan, Yasyanti Bhaktir Bhagavati Akinchana Sarvair Gunai Tatra Samaste Suraha Harwa Bhaktasya Kutum Harguna Mano Ratayanasati Dawato Bahi. Orang yang berbakti kepada kepribadian Tuhan yang Maha Esa dan tidak pernah menyimpang memiliki segala sifat yang baik yang dimiliki oleh para dewa. Tetapi orang yang bukan penyembah Tuhan hanya mempunyai kualifikasi-kualifikasi material yang kurang berharga. Itu disebabkan karena orang yang bukan penyembah terkatung-katung pada tingkat pikiran dan pasti akan tertarik pada tenaga material yang menyilaukan. First chapter of the Bhagavad Gita, and what is the situation of the armies? Jadi, kembali kita membaca Bhagavad Gita di bab 1 ini. Jadi, bagaimana situasi dan keadaan berbagai bala tentara dari kedua belah pihak? Arjuna asked Krishna, "Let me see who is. I want to see what is the." Let me draw the chariot inside, and I want to see who has come exactly. Di mana Arjuna memohon kepada Krishna, mohon bawalah kereta ini ke tengah-tengah antara para tentara. Jadi Arjuna ingin melihat apa yang sedang terjadi dan siapa yang siap bertempur. So it is mentioned here that Krishna, who is known as Rishikesha, is the controller of the senses. Jadi seperti diketahui juga bahwa Krishna nama lain dia adalah Harsikesa yang berarti pengendali dari segala anggota tubuh. Jadi beliau juga mengetahuinya. Because Arjuna was fully surrendered to him, then Krishna was directing him very nicely. Jadi karena Arjuna sepenuhnya menyerahkan diri kepada Krishna dan Krishna memberikan pengetahuannya secara langsung kepada Arjuna. Also, Krishna is Paramatma. Dan di sisi lain juga kita ketahui bahwa Krishna dikenal sebagai Paramatma. He is within everyone's heart. Yang bersemayam atau berada di dalam hati setiap orang. And he knew what he knew. He could read the mind of Arjuna. Dan tentunya Krishna dapat dan mengetahui apa yang terjadi atau terlintas di dalam pikiran Arjuna. He knew Arjuna's thoughts. Dan juga mengetahui apa yang sedang dipikirkan atau yang telah dipikirkan oleh Arjuna. This is the difference between the supreme personality of Godhead and the ordinary living entity. Jadi seperti itulah perbedaan kepribadian Tuhan yang Maha Esa dengan kepribadian orang biasa. One of the subject matters of the Bhagavad Gita is Ishvara, the supreme control. Yang dimana bahwa sebagai subjek dari Bhagavad Gita dan beliau adalah pengendali utama. And the other one is the jiva, the living entity. Dan yang sisi lainnya adalah jiwa atau makhluk hidup. About the living entity and Krishna are spiritual. Jadi keduanya itu memiliki sifat yang sama, itu sifat rohani. But nitya nityanam chaitana chaitana, there is difference between one, the supreme Godhead, and the other one. Tapi memiliki juga perbedaan di mana pengendali yang utama dan juga makhluk hidup. He is providing all the things for the other ones. Yang di mana pengendali itu menyediakan segala sesuatu untuk semuanya. And he is knowing exactly the situation of everyone. Dan tentunya pengendali yang utama mengetahui situasi yang terjadi. He knows even what we are thinking. Dan beliau juga mengetahui apa yang sedang kita pikirkan. Someone cannot say I am God. Tidak seorang pun bisa mengatakan bahwa saya adalah Tuhan. You can just ask him, what am I thinking? Jadi apabila ada orang seperti itu, Anda bisa menanyakan, apakah yang sedang saya pikirkan? What am I thinking now? Apa yang sedang saya pikirkan sekarang? And now also what am I thinking? Dan sekarang juga apa yang saya pikirkan? And tomorrow. Dan tentunya besok apa yang akan saya pikirkan? What he can say.
Apa yang bisa dikatakan oleh orang yang menganggap bahwa dirinya Tuhan? But not only so Krishna knows everyone. Tapi Krishna mengetahui bukan hanya satu, tapi semua orang. And so Krishna knew the thinking of Arjuna. Dan juga di sisi lain juga Krishna mengetahui apa yang sedang dipikirkan oleh Arjuna. He was feeling some sorrow that now is time for fighting. Jadi di mana Arjuna sedang tersedih, tapi juga memiliki waktunya sudah saatnya untuk bertempur. At the same time he knew because Krishna was there and that he would be victorious. Di mana juga Arjuna sedang mengetahui bahwa Krishna bersama dengan dirinya dan di mana ada Krishna pasti di sana ada kejayaan. So when it says here that when he saw all those on the other side, his limbs of the body were quivering and his mouth was drying up. Jadi seperti dikatakan di sloka ini di mana seluruh anggota badan Arjuna itu gemetar dan mulutnya terasa kering. But this was not out of fear. Itu bukan semata-mata rasa takut untuk tidak bertempur. Because someone when they saw maybe Bhishma and Dronacharya and Karna, you know, an ordinary person would be afraid. I have to fight with them now, like Maharathis. Mungkin ada seseorang yang melihat Dronacharya, Bhishma, itu mereka merasa takut melihat Maharathi atau tentara yang besar seperti itu. Prabhupada said Arjuna was almost crying because not out of fear but because he knew everyone would die. Jadi di sini dijelaskan oleh Srila Prabhupada bahkan Arjuna merasa tersedih hati dan merasa menangis seperti itu bukan karena Arjuna dan takut untuk bertempur tapi justru melainkan Arjuna mengetahui bahwa banyak akan ada korban-korban. Because they are on the side of the Duryodhana. Karena mereka sedang di sisi berlawanan itu ada Duryodhana dan mereka berada di posisi pembela Duryodhana. Duryodhana is the personification of the Kali Yuga. Di mana Duryodhana itu adalah lambang atau simbol dari Kali Yuga. Kali Yuga means everyone always fighting. Di mana berarti Kali Yuga itu memiliki arti di semuanya atau setiap orang sedang bertarung. Jadi di mana kegiatan dosa dan banyak dilakukan. So where is Krishna, then these things cannot be. Dan di mana ada Krishna, hal itu tidak bisa terjadi. And Arjuna knew that Krishna had planned that they would all be killed. Dan Arjuna mengetahui bahwa Krishna memiliki rencana bahwa semua orang yang ada di medan perang tersebut semuanya akan terbunuh. But still he was very sorry because he was a devotee. Tapi tentunya Arjuna tetap merasa tersedih karena Arjuna adalah seorang penyembah. Seperti yang dijelaskan di sini oleh Srila Prabhupada, Arjuna adalah seorang penyembah yang tentunya memiliki hati yang lembut. Meskipun Arjuna adalah seorang petarung sejati. Just because someone is a very powerful warrior doesn't mean their heart is hard. Bukan berarti dia yang sebagai seorang petarung sejati memiliki hati yang keras. But they have to do their duty. Tapi dia melakukan hal itu untuk sebagai tanggung jawabnya. We were telling some stories in the other classes from Bhagavad Gita. Seperti halnya Maharaj pernah menyampaikan cerita sebelumnya di kelas-kelas sebelumnya. Even without Krishna's presence, Arjuna was practically invincible. Also. Jadi di mana ada Krishna, tentunya Arjuna itu memiliki arti yang sangat penting juga. When the Pandavas were in exile, actually he went to the heavens and got the divine weapons from the demigods. Jadi di mana Arjuna pergi ke suatu ke pegunungan yang ingin mendapatkan senjata. So he got the Pasupatra from Mochiva, who's a very most powerful. Di mana Arjuna menginginkan untuk mendapatkan senjata yang terkuat dari Dewa Siwa, itu disebut dengan Pasupatra. And he got weapons from
Indra Chandra, Agni, many deities. Dan juga banyak senjata yang didapatkan dari dewa Indra dan juga dari dewa-dewa lainnya, Chandra dan lain sebagainya. Even his chariot was from the fire god, like practically invincible. Bahkan kereta kencananya, kereta perangnya itu juga berdasarkan dari suatu pengorbanan suci. Bahkan busurnya itu juga diberikan oleh Varuna, bahkan anak-anak panahnya juga diberikan oleh dewa Agni. So he was maybe someone like Bhishma, only Bhishma or Drona could actually fight with Arjuna. Dikatakan di sini bahwa mungkin hanya Bhishma dan Dronacharya yang bisa menghadapi Arjuna dengan senjata-senjata yang dimiliki oleh Arjuna. But with Krishna also present, then even Bhishma and Drona no chance. Bahkan dengan kehadirannya Krishna bersama Arjuna, dikatakan di sini bahwa Bhishma dan Drona tidak memiliki kesempatan untuk mengalahkan Arjuna. Bahkan keduanya dari Bhishma dan Dronacharya mengetahui hal demikian. Mereka keduanya mengetahui bahwa waktunya sudah tiba, waktu mereka sudah tiba. But Kshatriya, they're very brave. Tapi seorang kesatria memiliki keberanian yang sangat kuat. And they do their duty. Dan untuk melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Even they know they're going to die. Meskipun mereka mengetahui bahwa waktu ajalnya sudah tiba dan mereka akan mati. Hardly you find anyone like that. Jadi sulit untuk meninggalkan hal demikian. Mereka harus menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Prabhupada used to say, there's no real Brahmana in Kali Yuga, there's no real Kshatriya. Basically everyone is lower than Sudra. Bahkan yang dijelaskan oleh Srila Prabhupada di sini, tentunya di zaman Kali Yuga tidak ada Brahmana yang sejati dan Kshatriya yang sejati. Tentunya di zaman Kali Yuga itu bahkan lebih rendah daripada Sudra. So these things that were possible in the former ages not possible. Jadi sesuatu hal yang terjadi di kehidupan sebelumnya itu tidak mungkin bisa terjadi di kehidupan yang sekarang. It seemed like they were using the primitive weapon like bow and arrow and spear and sword. Jadi seperti halnya di kehidupan sebelumnya, di kehidupan Arjuna tersebut bisa menggunakan senjata seperti panah dan anak panah, bahkan pedang dan segala pegada dan segalanya, tapi tidak bisa dilakukan di zaman sekarang. But actually because of the mantra they would chant these weapons could move the elements. Bahkan dengan senjata dan di mengucapkan mantra-mantra, jadi senjata tersebut itu bisa memindahkan elemen-elemen yang ada di alam semesta ini. Prabhupada used to tell us that they're much more advanced than even the modern scientific weapons. Bahkan Srila Prabhupada menjelaskan bahwa senjata yang ada di zaman dahulu itu jauh lebih kuat, lebih perkasa daripada senjata di zaman sekarang. But not all the warriors were able to have the divine mantra. Only very few, like Hati Rati or Maharati. Jadi meskipun demikian, jadi tidak begitu banyak juga seorang kesatria atau pertempur sejati itu tidak bisa mempunyai senjata yang kuat, mempunyai keahlian untuk mengucapkan mantra-mantra. Hanya Maharati atau kesatria yang besar seperti itu. We know Bhishma had knowledge of the divine mantra, divine weapon. Jadi seperti kita ketahui, Bhishma juga memiliki kemampuan seperti itu dan memiliki senjata yang kuat. He was taken to the heaven also by Ganga Devi, and where he learned all these things from the devas. Jadi di mana Bhishma itu di bawa ke surga oleh Ibu Gangga dan belajar di sana dengan para dewa. And Dronacharya also was trained in all the divine astras and mantras. Dan seperti diketahui juga, Dronacharya mengetahui mantra-mantra yang kuat dan juga memiliki senjata yang perkasa. He had one sword called Asi. Di mana bahwa Dronacharya memiliki pedang yang perkasa disebut dengan Asi. That was made by Lord Brahma.
yang dibuat oleh Dewa Brahma. When the devas came to him and prayed that the asuras are attacking, please help us. Di mana pedang tersebut dibuat oleh Dewa Brahma ketika dewa-dewa berkumpul memohon kepada Dewa Brahma ketika asura, para asura sedang menyerang para dewa. So Brahma did one yagya, from the yagya big powerful person. Dan akhirnya Dewa Brahma membuat suatu yagya, dan dari yagya tersebutlah muncul kepribadian pedang tersebut. And then he transformed that person into sword. Dan kepribadian itu berubah wujud menjadi pedang. Ashi, his name was Ashi, Ashi sword. Dan akhirnya diberi nama Ashi atau pedang Ashi. And anyone who held the Ashi sword was invincible. No one could kill him. Jadi siapapun yang memegang pedang tersebut, pedang yang perkasa tersebut yang disebut dengan Ashi, tidak bisa terkalahkan. That sword went to Lord Shiva, to so many others. Finally, it came to Bharadvaj, Drona's father, and from Bharadvaj went to Drona. Dan Ashi itu juga diberedar seperti parampara, di mana dipegang oleh Dewa Shiva, kemudian akhirnya turun temurun dan akhirnya dibawa ke Barat Dwaja. Dari Barat Dwaja itu dipegang oleh Dronacharya. So these are not ordinary warriors, they are very exceptional. Jadi senjata pedang tersebut bukanlah pedang biasa, tentunya pedang yang sungguh luar biasa. But still Arjuna was not afraid. Tapi tentunya Arjuna tetap tidak merasa takut, tidak gentar. He also had the invincible weapons. Tentunya Arjuna juga memiliki senjata-senjata yang kuat yang tidak dapat terkalahkan. Dan di sisi lain juga Arjuna memiliki Krishna. But he was sorry, he knew everyone was going to be killed. Bhishma, his grandfather, Drona, his teacher. Dan tetapi Arjuna juga merasa sedih karena Arjuna mengetahui gurunya dan kakeknya akan terbunuh. So his limbs were shaking, mouth, because out of compassion. Dan di mana badannya bergetar dikatakan di sini, dan juga mulutnya terasa kering, itu karena rasa kasih sayang, bukan karena rasa takut. So someone who's a devotee, naturally their heart will become more soft. Di mana dikatakan di sini sebagai seorang penyembah, tentunya hatinya memiliki hati yang lembut. One verse in the Bhagavatam that says that everyone's heart is hard-hearted. Ada satu sloka yang menjelaskan dalam Srimad Bhagavatam, ada seorang memiliki hati yang begitu keras. It's like their heart is like stone. Di mana hatinya seperti batu. So that someone who chants Hare Krishna mantra and doesn't cry when they chant, that means their heart is like the stone. Dikatakan di sini bagi siapapun yang mengucapkan Mahamantra Hari Krishna tanpa menangis, itu dikatakan bahwa hatinya seperti batu. So you are crying when you chant. Apakah Prabhu Mataji menangis ketika mengucapkan nama suci Tuhan? You're sleeping. Dan justru nya kita tertidur. Different types of japa we used to have as brahmachari. We used to say that. So many different types of japa, but not crying japa. Jadi ketika masih brahmacari itu, kita diajarkan begitu banyak jenis atau jenis-jenis japa. Tapi salah satunya kita tidak menjelaskan bagaimana berjapa dengan menangis. Just one type of japa was other talking japa. Just Hare Krishna talk. Jadi one type japa. Salah satu jenis japa itu berjapa sambil mengobrol dengan Hari Krishna dan mengobrol dengan yang lainnya. Sometimes angry japa. Satu hal lain mungkin berjapa dengan mood yang marah. Why this devotee did like that Hari Krishna? Why that devotee? Dengan marah, dengan punya pikiran kenapa penyembah ini membicarakan saya seperti ini, terus berjapa Hari Krishna. Itu disebut dengan japa dengan mood yang marah. And of course sleeping japa. Salah satunya itu adalah japa sambil tertidur, ngantuk. Or reading japa. Hare Krishna, Hare Krishna. Dan jenis japa lainnya itulah japa sambil membaca. Biar keduanya dapat membaca buku Bang Man, japa Bang Man.
in the modern times, so looking in the phone jar. Di zaman modern seperti sekarang, buka Facebook sambil bernyapa. But not crime japa. Tapi tidak dijelaskan bagaimana sesungguhnya japa itu harus meneteskan air mata, menangis. Like Radharani, she says Krishna's name, she sees Krishna, she's crying. Seperti halnya seperti Radharani itu mengucapkan nama suci Krishna, mengucapkan Krishna, dan dia sambil bersedih. But that means our heart is still hard, like the stone. Dan itulah yang menyebabkan hati kita itu menjadi masih, meskipun kita sudah berjapa, hati kita masih terkuat seperti batu. Because very advanced devotee, they're always within their heart they're crying, but sometimes externally they don't show because others will misunderstand. Tapi ada juga penyembah murni yang mengajarkan bagaimana dia dalam hatinya, beliau sangat bersedih dan sambil mengucapkan nama suci Tuhan, tapi di sisi luarnya beliau tidak menampilkan hal itu supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Like Lord Chaitanya Mahaprabhu was always in the mood of Srimati Radharani. Seperti halnya Sri Chaitanya Mahaprabhu yang selalu dalam mood Srimati Radharani. And he was within himself, he was always crying. Di mana beliau Tuhan sendiri, tapi beliau juga menangis, selalu menangis. And but without, he just kept very sober because he knew the people would misunderstand. Tapi beliau juga menyimpan, tapi beliau menyimpan di dalam hatinya, karena apabila beliau mengeluarkan bagaimana rasa hati beliau, tentunya akan menjadi kesalahpahaman terhadap orang banyak. When sometimes he with private persons like very advanced people like Ramananda Roy and others like that, Swarup Damodar, then he would not be able to check. Tapi di mana juga ketika Sri Chaitanya Mahaprabhu dengan penyembah murni lainnya seperti Ramananda Roy dan juga Swarup Damodar, juga beliau tidak bisa mengendalikan emosinya, jadi beliau tidak bisa mengendalikan rasa sedihnya, beliau memperlihatkannya kepada kedua kepribadian tersebut. Like the form of Lord Jagannath is very high form of Godhood. Jadi seperti halnya bentuk Tuhan Jagannath itu adalah bentuk Tuhan yang tinggi, jadi bentuk yang sempurna. Because one time when Mother Rukmini was explaining about the love that Krishna has, Radha has for Krishna, then Krishna and Balaram were just listening in the door. Jadi di mana Permaisuri Rukmini itu menjelaskan di mana Krishna adalah milik Radha, jadi dari Balaram dan Subhadra Dewi ada di dekat pintu sedang mendengarkan cerita tersebut. And they became stunned. Dan akhirnya mereka menjadi terkuat, tidak bisa bergerak sedikit pun. Subhadra Dewi also. Dan akhirnya dan Subhadra Dewi juga merasakan hal demikian. The eyes became big, the arms became short in their body, became started trembling. Dan mata beliau keluar, terbelalak keluar terbesar, dan tangan beliau mengecil seperti itu. The Jagannath is actually the form of Krishna who is feeling stunned when hearing about the love of Radha that she has for Krishna. Jadi di mana wujud dari Jagannath tersebut memiliki arti di mana Krishna sangat puas sekali ketika beliau mendengarkan cinta kasih beliau sendiri dengan Srimati Radharani. Right, Lord Chaitanya Mahaprabhu was very much connected with Lord Jagannath because he understood what he was in the mood of Radha and Jagannath is in the mood of Krishna. Jadi seperti itulah halnya mengapa Sri Chaitanya Mahaprabhu memiliki kaitan dengan Tuhan Jagannath. Jadi karena Sri Chaitanya Mahaprabhu dalam mood Srimati Radharani dan Sri Jagannath itu dalam mood Krishna, jadi beliau mengetahui satu sama lain. So the devotee has very nice qualities. This verse is yasyasti bhakti bhagavati kinchana. This verse, one who is actually devotee, develops all the good qualities, but the one who is non-devotee doesn't have good qualities. Jadi dijelaskan di sini di mana seorang kuning jalan bhakti itu memiliki sifat-sifat yang sangat bermurah hati, tapi orang-orang yang tidak menekuni jalan bhakti, dia tidak memiliki sifat demikian.
But even though someone who is non-devotee may be very educated or have a powerful position, be very rich, still within the heart it is still very impure and therefore hard. And so he will be influenced by the modern material nature in so many different ways. Meskipun orang-orang di luar sana memiliki pengetahuan yang tinggi, kaya raya dan sebagainya, tapi dia hatinya itu masih tercemar, tidak murni seutuhnya. Therefore Arjuna, he is referred to in the previous verses, Gudakesha, one who conquers the sleep. Jadi mana Arjuna dijelaskan dalam sloka sebelumnya sebagai Gudakesha yang dapat mengendalikan rasa tidurnya. But not so much the physical sleep, but the he has conquered the sleep because during the day he is thinking Krishna, and then at night time he is dreaming of Krishna. Jadi sebenarnya meskipun Arjuna secara kasat mata kelihatan tertidur, tapi sebenarnya beliau tidak tidur seutuhnya, sepenuhnya. Jadi dalam tidur siang hari itu beliau memikirkan Krishna, dan di malam hari Arjuna memimpikan Krishna. This is advanced about it. During the daytime, during their sleeping, actually they're not. They're, even in their sleeping, they're thinking Krishna. Jadi seperti itulah penyembah maju. Ya, meskipun mereka tidur, tapi mereka tidak lepas dari Krishna, selalu memikirkan Krishna. Pada siang hari mereka tidur, tidak tidur terbiasa, tapi tidur memikirkan Krishna. Jadi seperti itulah ciri-ciri penyembah murni, penyembah maju. Jadi kita tidak bisa mengatakan dengan segera mungkin mengatakan bahwa diri kita adalah saya adalah penyembah maju, saya adalah penyembah murni. You sleep, do you dream of Krishna? Jadi apabila kita mempunyai pikiran demikian, kita harus bertanya-tanya pada diri kita sendiri. Every ketika night. Kita tidur, apakah kita memikirkan Krishna? And every night. Dan setiap malam, apakah kita memimpikan Krishna? Mainly we think other things. Mungkin kita memikirkan hal yang lainnya. Maybe just a little bit we think Krishna. Mungkin halnya sedikit saja kita memikirkan Krishna. Someone says, "I am advanced devotee. I am very advanced disciple." Well, what are the symptoms? Jadi apabila ada orang-orang mengatakan, "Oh, saya adalah orang penyembah yang maju, jadi murid yang maju," kalau ada orang-orang seperti mengatakan seperti itu bisa kita ambil kesimpulan ciri-ciri orang bagaimana orang tersebut. So, just like on Friday night. Giving in the class, what are the different types of disciples? Seperti halnya Maharaj pada Jumat malam itu menjelaskan tentang bagaimana jenis-jenis murid. One disciple, a good disciple is called Guru Sevi. He is serving the Guru very nicely. Jadi di mana itu salah satunya adalah melakukan pelayanan dengan gurunya. Another one is called Guru Bogi. Jadi yang sisi lain itu disebut dengan guru bogi. He's trying to enjoy the position of the guru. Yang dimana memiliki kenikmatan ingin menjadi posisi sebagai seorang guru. Just sometimes he takes the things of the guru just use for himself. Jadi ingin merasakan bagaimana seperti yang dilakukan oleh gurunya. Well, he likes to say that I am the most senior disciple of the guru, therefore you have to follow me. Ada juga mengatakan, oh saya adalah murid senior dari guru, jadi anda murid-murid junior harus mengikuti saya. One time in Kenya, Prabhupada was giving class, but then he noticed that because they took his laundry the day before and hanging, but then he noticed that one brahmachari was wearing his kurta. Jadi di Kenya, jadi ketika setelah Prabhupada ada hadir di Kenya tersebut, ada seorang brahmacari yang sedang memakai pakaian Prabhupada, kurta Prabhupada yang sedang dijemur. So someone may think, oh guru Maharaj, he has nice kurta, I will. Jadi mungkin berpikir, oh guru Maharaj saya memiliki kurta yang bagus, jadi bersih sekali, mungkin ingin mencobanya. Dipakai kurta guru. Guru Bogi. Itu disebut dengan guru Bogi. Then there's
Guru Tyagi. Atau disebut dengan Guru Tyagi. He renounces the Guru. He becomes more than Guru. Jadi Guru Tyagi itu. Jadi Guru Tyagi itu dikatakan di mana dia bertingkah laku seolah-olah lebih tinggi daripada gurunya. I'm more advanced than Guru. Jadi saya lebih tinggi daripada guru saya sendiri. Saya lebih memiliki pengetahuan yang lebih daripada guru saya sendiri. Like one time Prabhupada was walking in Mayapur. Seperti halnya cerita di mana setelah Prabhupada sedang berjalan-jalan di Mayapur. He was going down the bank of the rice fields. Di mana beliau sedang berjalan menurun atau penurunan di padi-padi di Mayapur. He was just holding on to one disciple as he was going down. Jadi di mana juga ada seorang murid dari Srila Prabhupada mengikuti dari belakang dan mengikuti anak-anak tangga turun ke bawah tersebut. So then Prabhupada at the bottom, he just threw the hand of the disciple. So the disciple was very surprised why Guru did like that. Dan dari bawah itu Srila Prabhupada melambaikan tangannya terhadap murid yang mencoba untuk mengajar Srila Prabhupada tersebut. Prabhupada said, "This is like the Mayavadi. He takes the guru, and then he becomes more than the guru. He becomes God. Doesn't need guru anymore. He's become Guru Tyagi." Jadi murid dari Srila Prabhupada tersebut terkaget. Jadi mengapa guru melakukan hal ini? Jadi Srila Prabhupada menjelaskan inilah sebut dengan Guru Tyagi, di mana dia ingin mengikuti guru hanya untuk menjadi lebih dari seorang guru. And there's another category called Guru Rogi. Jadi di yang satunya itu disebut dengan Guru Rogi. Rogi means when you're very sick. When your body gives trouble because you are very sick, that's rogi, that's the meaning of rogi. Unhealthy body. Jadi rogi itu berarti ketika badan kita mengalami sakit atau kesakitan. Jadi itu yang disebut dengan rogi, itu badan kita tidak sempurna untuk melakukan kegiatan. The body gives you trouble. Dimana ketika kita mengalami rasa sakit, jadi badan kita memberikan kita masalah. So, Guru Rogi means the disciple who has become out of control, who always gives the guru trouble. Jadi Guru Rogi itu berarti di mana seorang murid itu hanya memberikan suatu masalah kepada seorang gurunya. That's to be Guru Sevi. Jadi lebih baiknya kita menjadi guru sevi, yaitu menjadi guru, menjadi melakukan pelayanan terhadap guru. Jadi melakukan suatu pelayanan yang bagus, yang bisa diterima oleh seorang guru. So no one should ever be proud, thinking I'm advanced, because actually even advanced devotee doesn't like to say he's advanced. Jadi seorang penyembah tentunya kita tidak boleh ada rasa bangga. Jadi rasa tidak ada rasa bangga yang palsu, karena seorang penyembah murni itu tidak perlu mengaku dirinya sebagai seorang penyembah yang maju. Arjuna he was advanced. Seperti halnya Arjuna adalah penyembah yang maju, penyembah and Krishna, yang agung. Krishna knew his mind. Dan Krishna mengetahui pikiran Arjuna. He knew he was sympathetic because he knew he was very soft-hearted devotee. Jadi Krishna mengetahui bahwa Arjuna sedang merasakan simpati di sini karena Arjuna adalah seorang penyembah yang memiliki hati yang lembut. So in Baladeva Vidyabhushana explains that Krishna, knowing Arjuna's mind, when Arjuna asked him to take the chariot so he could sit, he immediately went. Krishna took it immediately to Bhishma and Drona. Jadi dijelaskan di sini di Baladeva Vidyabhushana, di mana Arjuna sedang menanyakan kepada Krishna atau menyuruh Krishna untuk membawa keretanya ke tengah-tengah medan perang, dan Krishna langsung membawa Arjuna di ke hadapan Guru Drona dan kakek Bhishma. Krishna knew that of course that Arjuna had a lot of affection for his grandfather and his guru, his teacher. Krishna tentunya mengetahui bahwa Arjuna memiliki perhatian yang khusus kepada gurunya dan juga kakeknya. And he would feel a lot of compassion and be very overwhelmed by seeing them.
dan di mana Arjuna memiliki rasa kasih sayang yang khusus dengan melihat mereka. So that would give Krishna opportunity to speak Bhagavad Gita. Dan itulah rencana Krishna itu membuat kesempatan di mana Krishna menyampaikan Bhagavad Gita ini kepada Arjuna. So Krishna is guiding by divine arrangement. Jadi Krishna itu mengaturnya dengan rencana-rencana rohani. Even those who die, they will go to the heaven. Bahwa kita ketahui siapapun yang berpulang di sana di medan perang tersebut, semuanya akan pergi ke surga. So the special benediction of dying at Kurukshetra. Karena tempat tersebut sudah mendapat suatu karunia, yaitu yang disebut dengan Kurukshetra. Krishna ultimately does good for everyone. Tapi Krishna juga melakukan hal demikian yang juga berarti memiliki bersikap yang baik atau bersifat memiliki menguntungkan semua orang. He is just responding according to the position of each person. Jadi di mana Krishna juga melakukan demikian untuk menjawab. Jadi setiap orang atau setiap orang kepribadian yang ada di sana. So now we can understand what is the situation of the beginning at Kurukshetra and how Krishna is now going to speak, give the instructions here in Bhagavad Gita. Jadi di bab pertama ini kita bisa mengetahui bagaimana situasi yang terjadi di medan perang tersebut dan akhirnya Krishna mengatur suatu cara supaya beliau bisa menyampaikan Bhagavad Gita ini. Jai Srila Prabhupada ki. Jai. Jai Radha Gopinatha Kamalam ki. Jai. 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 Ada pertanyaan atau komentar? Belum. Saya ingin bertanya dua pertanyaan. Yang pertama mengenai penyebutan nama. Dalam Weda kita tahu bahwa ada seribu nama Krishna. Tapi secara umum orang tidak banyak mengetahui nama itu. Lalu dia menyebut nama Krishna itu dengan nama lain. Bagaimana respon atau respek Krishna kalau dia dipanggil dengan nama bukan dicantum dalam Weda? Kasih. Yang kedua, tadi para jelaskan bahwa kalau bertempur di Kurukshetra akan mendapat surga. Lalu bagaimana pahlawan-pahlawan kita Indonesia yang bertempur melawan kemerdekaan dulu? Apakah mereka termasuk satria untuk di Kurukshetra atau bagaimana? He has two questions. The first about to call Krishna name. As we know, Krishna has many names, thousands of names, and common people also, many people also call Krishna names with different names, not in Veda list, okay. Not in the list of Veda. What is the results of call Krishna? Sorry, any name? Names are known, and the great devotees, they call Krishna many names by his activities. So we cannot just make up a name for Krishna. We have to see what is actually the name and how it's connected to his activity. Jadi memanggil nama Krishna itu tentunya Krishna memiliki ribuan nama, berjuta-juta nama. Tapi nama-nama Krishna itu memiliki arti berdasarkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Krishna. Jadi bukan hanya kita membuat-buat, jadi membuat sendiri seenaknya terus nama Krishna dan kita memanggilnya. Tidak, tapi nama-nama Krishna itu sudah memiliki arti di mana beliau sedang melakukan lila kegiatan dan di kegiatan tersebut ada nama-nama beliau yang memiliki arti. We cannot speculate. Must be according to what is the shastra saying, what is name of Krishna, so many names he has, just like a Vishnu Sahasranam, thousand names of Vishnu, so we have to follow. Otherwise, if we make up what we're going to say,
you say something that was not correct. Jadi, that's insult. Jadi kita tidak bisa berspekulasi. Jadi seperti kita ketahui bahwa ada Vishnu Sahasranam, itu 1000 nama Vishnu. Jadi di mana dari 1000 nama tersebut memiliki arti. Jadi kita tidak dapat berspekulasi dengan membuat nama-nama tersendiri dan mengkaitkannya dengan Krishna. It's like the president of Indonesia comes here and we greet him, thank you governor for coming here. We call him governor. Jadi so he is the president. So we give wrong title. So then he is insulted. He is the president, but we call him the governor. Jadi apabila kita mengkait-kaitkan nama tersendiri tersebut dengan seenaknya kita, jadi itu akan menyebabkan suatu kekecewaan. Jadi seperti halnya contoh yang diberikan oleh Maharaj di sini, ketika Presiden Indonesia datang ke sini dan kita menyampaikan, oh terima kasih Pak Gubernur, padahal beliau adalah seorang presiden, tapi kita mengucapkan titel yang salah. Jadi itu suatu hal yang membuat suatu rasa kekecewaan. Jadi seperti itu juga apabila kita mengucapkan nama Krishna, tapi tidak ada hubungannya atau tidak ada kaitannya dengan kegiatan-kegiatan beliau. So therefore, we have to find out what is the proper name to call him. Jadi oleh karena itu kita harus mengetahui, jadi nama yang mana harus bisa kita sebutkan untuk mendekati beliau. We don't know exactly ourselves. We have to find someone who actually he knows. Jadi tentunya kita tidak mengetahui. Jadi seharusnya kita harus bertanya kepada orang yang mengetahui hal ini. So follow the name in the Veda, in the Shastra, Bhagavata. Follow these names, not make up names. Jadi ikuti nama-nama yang sudah ada di dalam sastra, Veda, Bhagavatam dan sebagainya. Dan ucapkan nama-nama tersebut, tidak membuat-buat nama sendiri. So if someone make up name, because he's referring maybe to the same person, but make up name, but it's not so beneficial. Jadi maybe also offensive. Jadi membuat nama-nama tersebut, mungkin nama tersebut mendekati, tapi tidak tepat. Jadi mungkin nama tersebut bisa justru membuat orang itu justru tambah marah. Nah, hanya mengikuti otoritas yang benar. Second question, as Maharaj said before, that who died in Kurukshetra, they were going to heaven. How about in our warrior in here in this world, they fighting for his country, for their country. So they still have benefit, seems like that. This fighting is not based on any dharma, just for political and greed and like that. That they will have to get so much karma. Jadi pertempuran dialami oleh para pahlawan kita sebelumnya itu tidak bisa dikaitkan dengan pertempuran yang dilakukan apa yang dialami oleh Arjuna dan para tentara yang ada di medan perang Kurukshetra ini. Itu tentunya akan ada reaksi suatu hubungan karma. No, they fighting in a place like Kurukshetra. Karena mereka tidak bertempur di tempat Kurukshetra. Kurukshetra especially blessed by Lord Vishnu. And anyone who dies here, karena Kurukshetra itu diberkati secara langsung oleh Sri Vishnu. Jadi siapapun yang meninggal atau berpulang di tempat ini, dia tentunya akan langsung ke surga. Ada pertanyaan lain? Prabhu Saro? In the books, Chaitanya Charitamrita. Chaitanya. In how we the teaching in Krishna consciousness,
in Paramahamsa is very sincere, sincerely, yeah, to help ordinary people and take all the karma. So, what that mean? Well, that is the mercy of someone who is actually a devotee who is Paramahamsa. He is so dear to Krishna that everywhere he goes, that the people who come in contact with him or hear his instruction, they will be benefited so much. One who fully surrenders, their karma will be also. Jadi dijelaskan di sini, jadi orang yang memiliki karunia khusus seperti Paramahamsa itu, jadi orang tersebut memiliki karunia khusus dari Krishna dan dia juga sangat dekat dari Krishna. Dia juga tidak sedikit pun berpikir menyimpang, dia sepenuhnya memikirkan Krishna. Tentunya dia mendapatkan karunia khusus dan siapapun yang bergaul dengan Paramahamsa tersebut, mendengarkan instruksi-instruksi dari Paramahamsa tersebut, melakukan pelayanan terhadap Paramahamsa tersebut, tentunya mereka akan mendapatkan suatu pembebasan. That's why we see, especially in India, they like to see someone is actually Mahatma, Paramahamsa, they always want to take the blessings, they know what is the benefit. Seperti halnya yang kita ketahui, orang-orang di India sebagai Mahatma, ketika orang tersebut mengetahui ada seorang Paramahamsa, jadi Mahatma tersebut atau orang-orang biasa tersebut ingin berlomba-lomba untuk mendapatkan karunia dari Paramahamsa tersebut. He is very merciful and Krishna is with him. Dan, so one gets the benefit of his mercy and also Krishna's mercy. Jadi seorang Paramahamsa, jadi itu adalah penyembah murni, penyembah maju yang sangat dikasihi oleh Krishna dan Krishna berada di dalam dirinya, begitu juga sebaliknya. Be in the presence of such a person is very, very, very beneficial. Jadi di mana itu sangat memiliki manfaat yang sungguh luar biasa apabila dapat bergaul dengan seorang Paramahamsa. That's why the Paramahamsas, they like to travel so many places to give the mercy of Krishna. Dan oleh karena itulah mengapa Paramahamsa senang berpergian seluruh dunia hanya untuk memberikan atau membagikan karunia-karunia yang diberkati oleh Krishna. Ada pertanyaan lain? Prabu Sadayu. Hare Krishna, Prabu. Bagi mereka yang bisa pergi ke India di Kurukshetra, apalagi perang di sana dulu, jadi dia juga akan mendapat kebebasan di sana. Tetapi bagaimana orang tidak pernah ke sana, tetapi dia tetap melakukan itu? Ya, berusaha tapi belum pernah pergi ke sana, apakah harus pergi ke sana ya, atau bagaimana gitu. Apa bisa juga dengan cuma saat ingat dengan mantra aja dan pada waktu menjelang mati dia ingat dengan itu akan kembali pulang walaupun tidak pernah barangkali pergi ke India. Coba. His question regarding about Kurukshetra. Like Kurukshetra is very kind. Who died in Kurukshetra? How about if the devotee cannot go to India, they never know Kurukshetra, but still they get benediction or something. Prabhupada has created so many nice temples, Radha Krishna, you don't have to go anywhere. Oleh karena itulah, mengapa setelah Prabhupada mendirikan banyak temple di seluruh dunia, ada Radha Krishna, jadi artinya kita tidak perlu pergi kemana-mana, cukup datang ke tempel saja. And not only that. Dan tidak hanya begitu saja. Krishna has Prabhupada and Lord Chaitanya has given Maha Mantra. Dan Sri Chaitanya Mahaprabhu sebagai wujud beliau dan Krishna sendiri, jadi beliau juga memberikan Maha Mantra. If you're not even near the temple, you can just chant Hare Krishna Mantra with great sincerity in Krishna. Jadi meskipun kita tidak bisa hadir di tempel, tidak bisa datang di tempel, kita berada di luar dengan mengucapkan maha mantra yang diberikan oleh Sri Chaitanya Mahaprabhu ini dengan hati yang tulus, kita juga bisa berpulang ke dunia. Of course, going to Vrindavan, Mayapur, holy place is very beneficial because one becomes very absorbed in the atmosphere of that holy place. Tapi tentunya, jadi yang dapat hadir secara langsung ke Vrindavan, ke Mayapur,
itu satu hal memiliki manfaat yang bagus, karena kita bisa lebih, seharusnya lebih khusyuk lagi ketika kita berada di dalam atau di tempat suci, kita mengingat lila-lila beliau yang berada di sana, tentunya itu akan bermanfaat lebih baik lagi. Jadi tenaga luar itu adalah di tempat suci atau Holy Dam. Tapi tentunya Holy Dam itu bukan berarti hanya ada di India saja, yang di temple ini juga disebut dengan Holy Dam. Dan tentunya Mahamantra juga adalah Holy Dam. Jadi tergantung bagaimana sikap kita, apabila kita bisa secara tunduk hati, secara khusyuk, itu secara fokus terhadap Mahamantra tersebut, tentunya kita bisa memiliki manfaat yang sama. Of course, outside is still material world, so one has to be careful not to be influenced. But in the Holy Dam, outside is same as inside. That is the benefit. Jadi seperti halnya di tempat di luar itu memiliki sangat kurang bagus, penuh dengan pertentangan, tapi di tempat suci, jadi bagaimana di luarnya begitu juga di dalam, begitu juga yang ada di dalamnya. Bertanya tentang Jepang. Mungkin pada awalnya untuk Sri Krishna atau pada awal-awalnya setelah inisiasi juga kita merasakan japa itu, kita cukup bersemangat dan juga merasa japa itu sesuatu yang luar biasa. Tapi seiring waktu, lama-kelamaan rasa itu sepertinya drop, ya, menurun gitu. Jadi mulai tidak merasakan japa itu sesuatu yang luar biasa misalnya. Itu yang jadi pertanyaan nama satu, yang pertama apa penyebabnya, terus yang kedua bagaimana merektifikasi itu. His question regarding about japa. In the beginning when we join Krishna consciousness movement, is we are very enthusiastic to japa and get the taste, but you also after initiation also we still get the same the taste, but by time we got decreasing. What is the cause of that? Because in the beginning, a lot of the enthusiasm doesn't come fully from the spiritual, comes from the material. Jadi karena yang pertama, mengapa kita sangat semangat sekali berjapa pada awal-awal mengikuti kesadaran Krishna, itu datang bukan dari spiritual, tapi dari tenaga material. Especially more of passion. Jadi karena kita bernafsu. It is new things, so I'm enthusiastic. Jadi kita bernafsu ingin menunaikan tugas dan kewajiban. Jadi itulah kita bergebu-gebu, sangat bersemangat sekali. Some spiritual attraction is also there, but a lot of it is the material attraction. Jadi mungkin dalam semangat tersebut ada hal-hal spiritual yang ada di dalamnya, tapi kebanyakan itu dicampur oleh hal material. So when the new material thing becomes more old, then enthusiasm goes. Jadi ketika berasal waktu yang tentunya yang berusia lebih lanjut, jadi semangat itu menurun. Therefore, the spiritual, which was small in the beginning, we have to make big. Jadi oleh karena itu, jadi tenaga spiritual yang pada awal kita bergabung dalam saudara Krishna itu yang sedikit, bisa kita kembangkan menjadi lebih banyak lagi. That becomes spiritual enthusiasm, which is permanent. Jadi bagaimana dengan tenaga spiritual yang kita kembangkan tersebut menjadi lebih banyak, tentunya itu akan menjadi kekal. So the acharyas give many explanations how to increase the spiritual enthusiasm. Jadi seperti halnya yang dijelaskan oleh para acharya,
bagaimana untuk meningkatkan jadi semangat-semangat spiritual kita. Jadi dengan tentunya dengan tidak melakukan kesalahan-kesalahan dan tentunya tidak melakukan kesalahan terhadap tempat suci. Especially advanced devotee understand that in the beginning, generally, because of the material enthusiasm, there will be a lot of it, but after some time it will go down. But therefore, advanced devotee has to encourage the new devotee to be strong in their spiritual practice, then the spiritual enthusiasm will come. Jadi pada awal-awalnya itu mungkin ada hal-hal spiritual sedikit dalam melakukan semangat-semangat spiritual tersebut. Jadi tentunya dengan berdasarkan waktu, tentunya kita harus mengembangkan hal-hal spiritual tersebut dan jadi lebih banyak lagi. Bahkan kita merangkul orang-orang yang baru bergabung dalam saudara Krishna itu untuk meningkatkan spiritual, semangat spiritualnya. Jai Srila Prabhupada ki. Jai.